pelukis bisa ke atas ya. Pusbek silakan. Nora Hartiana, ada Slamet Rahardjo tapi bukan Slamet Rahardjo selebriti, ada Slamet Rahardjo, ada Adela Wibowo, silakan. Yang rupanya silakan. Ahsan Ahmad, Aldi Sumaruhu, silakan. Ada berapa semuanya yang datang? Dari 8 semuanya datang? 6. Oh, ada 6. 5. Oh, 5. Yang 3 mana? Kantor, sini lah, kantor. Masuk kantor. Bukan yang 3 tidak naik kereta tuh? Oh, kita naik kereta. Silakan. Ini semua sudah ulun dari IKC. Apa? Sudah lulus atau meluluskan diri? Oh, lulus, bukan meluluskan diri ya? Oh, kirain. Nora. Nora, mana Nora? Oh, ini ketua ke? Sakeng yang perempuan. Oke, silakan Nora, di tengah Nora, di tengah aja. Oke. Ini teman-teman harus ngomong soal pameran ini. Siapa yang mewakili atau semuanya ngomong? Semuanya aja deh ngomong dari sini ke sana. Enggak. Kalau di pendopo sini harus ngomong. Kalau enggak nanti suruh Nora nabok gamelan. Silakan. Pak dari Nora dulu. Ya, Nora. Oh, kualat nanti. Ya, selamat malam. Terima kasih sebelumnya karena sudah menyempatkan untuk datang ke pembukaan pameran kami dari Setuluk Berwarna dengan tema holiday, dan di sini kita benar-benar holiday. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh iya. Apa? Terima kasih sebetulnya apa? Buat Mbi. Magic banget Mbi itu. Sesuatu deh pokoknya. Yoi. Kalau enggak pameran saya enggak pernah belum pernah ke Jogja saya sebelumnya. Saya belum pernah ke Jogja, jadi ini desa saya. Dari ini itu desa. Desa. Ntar dulu, ngomong dulu. Jadi ini ya apa? Anak-anak dari banyak kan naik KJ nggak puster. Jadi tadinya berlapan, nah tiga ini ada yang sibuk kantoran lah, ada yang pulang sedih. Ada yang pulang mana terus udah gitu. Pulang ke mana? Pulang ke rumah. Kita enggak terima dia bandel. Jadi kita suruh pulangnya lah. Hus. Terus jadi kita enggak terima. Maaf enggak komplit soalnya ya kendala-kendala kantor lah, cari duit gitu-gitulah. Jadi kita kebanyakan enggak nyari duit lewat karya, kebanyakan tapi lebih nguli. Tuh, terus holiday itu kan kasih tahu Pak ya. Holiday itu jadi awalnya ini pertama kali kita pameran di Jogja bareng-bareng. Ya kurang lebih di katalog bisa dibaca ya. Terus ya gitu, terima kasih. Saya belum pernah nginep bareng sama teman-teman, tidur berasi-asian, view sawah dan kolam renang, makanan sehat sempurna. Alhamdulillah. Gak usah pulang, bayar mak. Ya udah gitu deh, ini lamp, gitu deh. Oh ya, saya Ube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Rahardjo, panggilannya Rame aja. Sebenarnya saya juga berterima kasih buat Rumah Seni Budaya dan semuanya, teman-teman yang mau datang, semuanya deh, anak-anak Jogja, terima kasih. Bantul, terima kasih. Semuanya terima kasih. Orang tua saya terima kasih. Ya, itu sekian. Wassalam. Bantulnya kok
nek gitu. Bantul. Mewakili dirinya sendiri tuh. Sekarang itu joget aja. Kalau nggak ngomong suruh joget. Oke, terima kasih. Ini teman-teman perupa dari pelukis dari Jakarta yang holiday, mudah-mudahan nggak pulang, tetap tinggal di Jogja. Pembukaan pamerannya ini sangat simpel karena juga temanya holiday, jadi pembukanya ditandai dengan simpel. Nanti pelukisnya ini akan disalami oleh Mbak Odi. Setelah disalami artinya pameran itu dibuka, teman-teman dipersilakan melihat pameran kira-kira setengah jam sambil minum kopi yang dibawa dari Jakarta, sama teh. Terus nanti setelah itu ada Akapela Mataram, Partiman CS, kemudian ada Jubing, Reda, dan komplotannya. Tapi sebelum disalami oleh Mbak Kodi, Pak Nuranto akan memberi sambutan mengenai pameran ini. Silakan Pak Nuranto. Ini Pak Nuranto ini yang kebetulan hari ini ulang tahun ke-49. Masih muda, dulu pengen jadi pastor tapi nggak jadi. Jadi bruder juga nggak jadi. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran malam ini. Malam ini adalah pameran dari kelompok Stuluk. Ini anak-anak metropolitan berlibur di Desa Tewon Bantul. Nah, nanti bisa dilihat di dalam bagaimana anak-anak ini, anak-anak metropolitan ini tadinya datang ke Demi Jakarta ber-14. Lama-lama berkurang karena kita minta mereka untuk berpameran tunggal atau paling banyak berdua. Nah, itu lama-lama berkurang tinggal 8. Nah, malam ini yang datang aja tinggal 6. 5 malah. 6 sama Pak Aus. Yang keluar cuma 4. Sepertinya ada satu yang kayaknya mau tinggal di Jogja. Ada. Nah, jadi malam ini mungkin dari rekan-rekan perubahan di Jogja mungkin bisa melihat bagaimana mereka mengekspresikan lewat karya-karya. Saya kira cukup. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih Pak Nuranto. Itu temanya aja juga sederhana holiday. Dan ini dipilih dengan sambil jalan. Kebetulan mau ke Sewon, mau ke Tebi, ke Bantul, mereka berlibur lalu dipakai untuk tema pameran. Mbak Modi saya kira bisa menyalami para pelukis ini untuk kemudian nanti digeret ke sana. Jadi tanpa pakai ritual yang aneh-aneh, langsung aja dengan demikian pameran ini dibuka. Teman-teman selama setengah jam dipersilakan melihat pameran sambil menikmati hidangan yang disediakan. Setelah itu kembali ke sini melihat Akapela Mataram. Kita beri aplaus pada pelukisnya. Terima kasih. Kalian di sana dong kok pulang? Iya, pamerannya kan di sana. Kok malah mau pulang? Wah, metropolitan betul ini. Hai, katanya mau pergi ke Eropa. Hai, katanya beli koper kulit gajah. Ternyata kalau ke rumah mampir dulu di tetangga, bisik-bisik pinjem duit tuk bergaya. Hai, katanya doyan keju Amerika. Hai, katanya kalau singkong sorry aja, tapi kalau lagi susah sepeser duit gak punya. Celingak-celinguk singkong racun sikat juga. Janji sini hutang sana, senyum sini lirik sana, cinta murah diobral 1003. Soci makanan mewah, so gengsi makanan murah, kantong kempes mulut kering bau naga. Hai katanya sekarang lagi zamannya. Hai katanya manusia lupa dirinya.
kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan sampai jadi orang gila. Ayo cintanya ninja di obral 1003, cinta siki 500, cinta buta 1500, cintanya doang 1500 nya buta, kalau malam bisa melek ninja. Ayo siapa lagi nih, cinta monyet 250, cintanya doang 200, monyetnya 50, ya siapa lagi? Hai katanya doyan keju Amerika. Hai katanya singkong sorry aja, tapi kalau lagi susah sepeser duit gak punya, klingak klinguk singkong racun sikat juga. Janji sini hutang sana, senyum sini lirik sana, cinta murah di obral 1003. Soati makanan mewah, so gengsi makan kempes, mulut kering bau naga. Hai katanya sekarang lagi zamannya. Hai katanya manusia lupa dirinya, kepintaran di otaknya sering sesatkan dirinya, keliwatan yang penting kita tertawa. Penting kita gembira. Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Sekarang bokeh, siapa tahu besok tokek. Eh beruang roda. Beruang